Ada pemandangan berbeda saat melintasi kawasan Duku Atas, Jakarta Selatan. Sudah satu bulan, taman di bawah jembatan penyeberangan orang ini dipugar menjadi lokasi arena bermain skateboard. Nah, seperti apa keseruan dari skatepark Taman Budaya 2 Duku Atas ini? Berikut laporan rekan Randu Dahlia untuk Anda. Pemirsa, masih ingatkah Anda dengan Taman Pasopati atau biasa dikenal dengan Taman Jomblo di Kota Bandung, Jawa Barat? Ya, taman yang berada persis di bawah jembatan Pasopati digunakan warga Bandung untuk berinteraksi dan juga digunakan oleh pecinta peseluncur atau skateboard lovers. Dan ternyata tidak hanya di Kota Bandung, di Jakarta kali ini ada yang berbeda, tepatnya di area Duku Atas, tepat di bawah jembatan penyeberangan orang, telah dibangun sebuah taman yang digunakan untuk para pecinta peseluncur atau dinamakan skate park Taman Budaya 2 Dukuh Atas. Nah, sejak diresmikannya pada 18 Agustus 2019 lalu, seperti apa ya tanggapan warga Kota Jakarta? Apakah taman ini sudah cukup memadai untuk mereka para pecinta skateboard? Yuk kita tanya-tanya. Jujur ini baru pertama sih latihan buat main skateboard di sini. Gimana nih, enak nggak tempatnya buat latihan? Lumayan sih, kalau buat main-main latihan gitu, enak. Ini kan ada berapa obstacle atau tantangan nih buat skateboard? Udah cukup menantang nggak sih yang disediakan di sini? Menantang sih, cuma kayak ketinggian gitu jadi agak susah. Tapi itu jadi tantangan sih. Oke, bagian mana yang paling dirasa tinggi sama masuknya? Ini nih, obstacle yang sebelah sini sama yang itu juga. Tapi masih mau terus latihan di sini ya, Mas? Weekend sih kayaknya. Ya, di sini lumayan sih tinggi-tinggi soalnya di sini ya. Nggak tahu mungkin karena dulu bikinnya juga nggak dengan komunitas, jadi mungkin standarnya juga nggak sesuai gitu. Cuman overall sih, untuk saya sih standarnya malah ketinggian. Kalau untuk yang udah bisa, mungkin mereka udah oke lah ini. Okay. Iya. Tapi ini masih akan terus mau latihan di sini terus nggak, Mas? So far sini enak sih. Okay. Iya, biasanya saya main di Kalijodo, cuman sini lumayan enak. Okay, selain masalah ketinggian tadi, apalagi nih yang kurang untuk skatepark Taman Budaya 2 Duku Atas ini, Mas? Kurang gede kali ya. Okay. Kurang gede. Lebar, ya? Iya. Okay. Ya, ternyata masih ada sejumlah kekurangan yang dirasakan oleh warga Jakarta terkait dengan skatepark Taman Budaya 2 di Duku Atas ini. Nantinya diharapkan Pemprov DKI dapat segera memperbaharuinya dan agar supaya area ini seperti dengan tujuan pembangunannya yang dikatakan oleh Gubernur DKI Jakarta pada 18 November 2019 lalu bahwa area ini dapat menjadi rumah ketiga setelah rumah ruang kerja dan juga ruang sekolah agar warga DKI dapat berinteraksi dan juga berolahraga di ruang terbuka. Dari Jakarta, Randu Dahlia, Abdul Aziz, iNews melaporkan.